Assalamualaikum Fat Lovers. Masih dengan tema yang sama, amplop lebaran. Kita akan membuat dua model. Ini bahan-bahannya ya. Model yang pertama, amplop lebaran sekaligus pembatas buku. Selipkan pita di bagian bawahnya. Pitanya boleh model apa saja ya, tergantung kreativitas kita. Hias bagian ujung pita. Hiasannya boleh model apa saja, misalnya bulan, bintang, bunga, atau yang lainnya. Seperti ini jadinya, mudah dan cepat kan? Amplop ini masih berguna sebagai pembatas buku. Nah, ini saya sudah buat satu lusin. Caranya gampang banget, mudah dan cepat. Lanjut perhitungan harga jualnya. Ini saya sudah hitung untuk harga Kalimantan, harga Jawa menyesuaikan ya. Model kedua, amplop lebaran sekaligus hiasan pensil. Simak cara pembuatannya ya. Sambil menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tetap dapat notifikasi saat ada video baru dari Bengkel Tanah Sangata.
amplop model kedua sudah selesai. Lanjut perhitungan harga jualnya ya. Harganya kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya ya.